Kamis pagi dengan tema tentang tiga kunci meraih keberkahan rezeki. Kemudian nanti di akhir acara insya Allah ada sarapan bersama atau ngopi bersama di teras masjid. Beliau adalah salah satu dai aksi di TV Indonesia dan Trans TV. Kemudian pendidikan beliau adalah alumni jurusan dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1997. Kemudian pesantren Al-Jawami Cilinyi dari tahun 92 sampai 97. Kemudian pesantren Al-Imar Bandung tahun 2010 sampai 2013. Kemudian prestasi beliau adalah juara satu dakwah tingkat nasional milik Kiai Haji Zainuddin MZ tahun 1994. Kemudian dari motivator terbesar di Indonesia di Gelora Bung Karno tahun 2013. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, mempersingkat waktu, simak saja apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita, guna meningkatkan kualitas kepada kita sehari-hari. Kepada yang terhormat Pak Ustaz, kami persilakan. Saya cukupkan sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, nama saya Cecep Maulana dan sekarang sedang safari dakwah seluruh Indonesia, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Dan mohon maaf ini diabadikan, direkam, tapi nampaknya karena posisi jemaahnya terlalu ke belakang, jadi yang ketangkep hanya karpet. Jadi terutama ibu-ibu ya, semuanya berdiri dulu Pak, semuanya. Jadi dirapatkan ya, yang sakit punggung boleh bersandar. Tapi maju Pak ke depan Pak, ibu-ibu juga nah ini sesuai garis, nah seibu ini, nah pas ke sini Pak ya. Jadi yang sakit pinggang aja yang ini, yang bersandar, yang lansia saja ya, boleh boleh Pak agak maju ke depan Pak supaya kelihatan penuh di kameranya. Karena dakwah melalui medsos sekarang sudah harus ya. Jadi kalau di gambarnya jemaah kelihatan cara, langsung dimatiin. Jadi dakwah juga ya. Mudah-mudahan saya doakan yang dekat dengan saya cepat umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ketua DKM, semua yang hadir, saya doakan sehat walafiat. Amin. Panjang umur, mudah rezeki. Amin. Anak-anaknya soleh dan soleha. Amin. Selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan semoga semuanya diberikan perlindungan oleh Allah, mendapatkan keberkahan. Materi yang akan saya sampaikan adalah tiga kunci meraih keberkahan rezeki. Berkah dalam Islam itu artinya ziyadah fil khair atau bertambahnya kebaikan. Ada tiga, mohon maaf jika tidak keberatan diikuti. Islahul qalbi. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Islahul fikri. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran.
Islahul amali. Islahul amali. Bersihkan amalan. Bersihkan amalan. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama ilaihi an-nas fa qalu lahu ya Aba Ishaq malana nad'u fala yustajabu lana limaza qal li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya araftum Allah ta'ala wa lam tu'adu haqqa alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul qur'an wa lam ta'malu bih akaltum nikmat Allah wa lam tu'adu syukraha qultum inna syaitan aduhum wa wafaqtumu qultum innal jannata haqqun wa lam tasta'idu laha qultum innan nar haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'idu lahu iza intabahtum minan naum satagultum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Begitu dia masuk ke masjid pasar Basrah, tidak ada orang. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja. Semuanya penuh masuk ke masjid. Begitu Ibrahim bin Adham ceramah, selesai ceramah ada yang bertanya, lima za du'auna la yustajab, kenapa doa tidak dikabulkan? Barangkali di antara kita ada yang sering berdoa ke tanah suci tapi belum saja dapat panggilan. Barangkali sering berdoa, kenapa anak saya perempuan 40 tahun belum ada jodoh. Barangkali ada yang bertanya, sudah menikah 15 tahun, 20 tahun, tapi belum punya keturunan. Kenapa hidup selalu saja memiliki masalah? Hutang gak pernah beres-beres. Limadza du'auna la yustajab. Kenapa doa tidak dikabulkan? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, sampai si penanya nangis. Li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Penyebab doa kamu tidak dikabulkan adalah karena kamu berdoa tapi hati kamu dalam keadaan mati. Apa yang menyebabkan hati mati? Araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqa. Kenal Allah tapi tidak tunaikan hak Allah. Cinta Rasul, tidak mau mencontoh sunnahnya. Sering baca Quran tapi tidak mau mengamalkannya. Makan nikmat Allah tidak mensyukurinya. Mengatakan setan dia musuh tapi tiap hari sepakat dengannya. Mengatakan surga benar tapi tidak mengejarnya. Mengatakan neraka benar tapi tidak mau lari darinya. Mengatakan mati pasti tapi tidak mempersiapkan bekal. Bangun tidur yang diingat itu dosa orang. Nonton TV, lihat internet yang dicari dosa orang tapi lupa dengan dosa diri sendiri. Berkali-kali memakamkan tetanggamu yang baru saja meninggal tapi lupa kau akan dapat giliran. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur penuh keberkahan. Amin. Husnul khatimah. Amin. Sebab yang dinilai itu terakhir, Pak. Ada orang dari kecil pesantren, sebelum meninggal dunia, ma'udzubillah, dalam keadaan maksiat. Ada yang seperti itu. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Maaf. Araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqah. Kenal Allah tapi tidak mau tunaikan hak Allah. Azan itu panggilan, Pak. Azan itu undangan. Kebayang kalau kita diundang tetangga, kita gak hadir. Itu jadi catatan. Gak ada kabar, gak ada apa. Maaf. Azan itu undangan Allah. Kita dipanggil, kita diundang.
Kalau kita diundang presiden, mohon maaf Bu, undangannya itu beda. Di atasnya kopnya juga lain. Yang nganterin bukan JMT, tim khusus dari presiden. Gak sembarangan tuh bisa diundang. Ibu kalau dapat surat dari presiden, dibuka belum, dipotok sudah. Muncul status WA supaya sekampung tahu aku diundang presiden. Begitu dibuka Senin jam 10 undangannya. Jumat bis di Jakarta. Nginep di Bumi Uang. 2 jam sebelum acara sudah parkir di Istana Negara. Sudah dipersiapkan semuanya. Setidak cerita jemaah di sini Bu. Azan berkumandang. Lohor kereknya hadap setengah kilo. Asar genep kirang saparapan. Maghrib 7:05. Subuh tahlilin sholat duha. Tetangga teteh meniraji nunggal dinten duha. Ya mah subuh. Dalam satu sholat subuh Nabi belum mulai mah. Bayang gak kalau kita tadi belum mulai sampai segini? Gak mungkin kan? Tapi Nabi pernah mempraktekkan Pak. Saatnya mau habis belum mulai. Sampai dilarang aja. Bilal sebentar, jangan dulu komat. Apa penyebabnya? Kita tunggu sauban. Kaget Pak. Karena sauban itu bukan, gak dikenal. Kalau nyebutin kita tunggu Umar udah pada tahu. Ali bin Abi Thalib udah pada tahu. Sauban, siapa sauban? Ternyata Sauban adalah satu jemaah yang selalu sholatnya di pinggir Pak, nempel dengan tembok. Iya, asli Pak. Jadi setelah di berjamaah ini mah, karena pengen khusyuk kan kadang-kadang kita kalau sholat banyak gerakan juga, jadi dia pengen dengan tembok bang sebelah kanan saja. Itu betul itu Sauban. Kita tunggu Sauban. Sampai waktu mau habis Pak. Kasih tanda komat lah. Begitu komat, bilang mulai sholat, selesai sholat, ayo kita tengok mungkin sakit. Sauban tidak hadir. Ada yang berdiri. Ya Rasul, saya tahu rumahnya Sauban. Jaraknya 3 jam dari sini. Enggak apa-apa. Semuanya berangkat ke rumahnya Sauban. Begitu nyampe ketahuan kenapa Sauban tidak hadir. Penyebabnya adalah karena semalam Sauban baru saja meninggal. Istrinya bertanya sama Nabi, ya Rasul, sebelum meninggal belum pernah terjadi suami saya bicara dengan saya, tapi saya gak paham. Makanya Bu, kalau suami ngobrol itu gak paham ya. Orang yang mau meninggal ngomongnya gak jelas. Apa yang dinyatakan? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa bukan yang baru? Kenapa tidak semuanya? Hanya itu kalimatnya. Setelah itu meninggal. Sebutkan kebiasaan Sauban. Suami saya berangkat ke masjid sholat subuh jam 12 malam. Karena rumahnya 3 jam, Pak. Jam 3 udah nyampe masjid. Jadi kalau rumah kita 2 menit nyampe tapi enggak nyampe-nyampe sholat subuh, saya sarankan pakai GPS. Mungkin tersesat di mana gitu. 3 jam Bu perjalanan jam 12 barangkali. Yang kedua, Sauban itu selalu pakai baju 7 lapis karena enggak punya baju hangat. Cuaca dingin jadi bajunya 7 Pak. Ini kalau saya jubah ini kan Pak, dalam sama cuma 2. Ini tambah lagi sama 7. Yang ketiga, Sauban selalu membawa uang recehan untuk kecelai masjid lah, masjid orang. Jadi uang kecil. Jibril barusan memberitahukan kepada Pak, menjawab pertanyaanmu. Sebelum meninggal, Sauban ditujukan Allah surga yang akan ditempati. Jadi ngobrolnya dengan istrinya Bu,
Tapi di belakang istrinya itu ada gambaran surga yang akan ditempati. Ternyata surga didapatnya itu apa? Perangkat dia perjalanan selama 3 jam itu ke masjid. Langkah kakinya itu. Makanya dia nangis, kenapa tidak lebih jauh? Itu kan kalimat pertama. Kalaupun 6 jam saya tetap akan ke masjid. Walaupun lama tetap saya akan ke masjid. Dua. Ternyata baju yang dipakainya 7 lapis itu yang membuat dia ke surga. Menjadi bukti. Dia lihat gambar bajunya itu sampai dia nangis. Kenapa tidak lebih baru? Jadi maksudnya adalah Pak, dia itu pakai baju 7 lapis yang baru duluan dipakai. Karena buru-buru dia ngambil lagi dari lemarinya. Masuk saja. Akhirnya baju yang paling lama itu baju yang paling di luar. Padahal baju itu yang dilihat oleh Allah. Malu saya bajunya kok ini. Jadi kenapa tidak lebih baru? Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga apa? Karena uang recehan yang dibawa ke masjid itu yang membuatnya ke surga, Pak. Kenapa saya tidak semua uang di rumah saya cukup untuk makan saja? Cukup untuk minum saja. Saya dan anak serta keluarga besok nyari lagi uang. Kenapa saya simpan-simpan? Kenapa saya tidak semua itu maksud kalimat? Ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Semua akan meninggal. Kemarin saya di Sulawesi Selatan. Ada jemaah diceritakan tentang salah satu anggota keluarganya, namanya almarhum Haji Andi Sose. Haji Andi Sose itu umurnya 89 dikasih oleh Allah jatah. Dulu hidupnya miskin, tapi sebelum meninggal dunia dia membuat 164 masjid. Ini bukan masjid kecil kok. Masjid besar. Kok bisa? Itulah kalau bisnis dan usahanya ditolong Allah. Makanya bagaimana cara meraih pertolongan Allah? Islahul qalbi, bersihkan hati. Virus hati itu, maaf Bu ya, namanya dengki. Virus ini banyak menyebar di komplek perumahan. Karena dulu saya di komplek. Ciri-cirinya apa? Senang lihat tetangga susah. Susah lihat tetangga senang. Tetangga beli motor panas tiris. Mobil nahannya di nabur. Wih, di rumah sakit tinggal 5 tetangga ningkat. Maut. Dua, bersihkan pikiran. Saya keliling Indonesia, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Sedih saya Bu, ternyata umat Islam ini banyak yang miskin. Umat Islam ini banyak yang susah. Maaf, kalau Allah berkehendak, umat Islam kaya raya, kun! Langsung kaya, gak ada yang bisa mencegah. Pertanyaannya kenapa Allah tidak menghendaki? Kenapa Allah tidak berkehendak seperti itu? Ternyata Bu, puntanya, ini mah menurut pendapat Cecep. Namanya pendapat beda boleh. Ternyata pendapat nanti hiji umat Islam unaun sausah pendid sama saja Cecep sana senarius ke ibu-ibu di dia bilang itu dimana larang kemarin ke cerana pada larang bilang itu ya gak aneh. Lamun kamol ibu-ibu tebu nyana 100.000 dan seletik itu. Jika terlalu duit, lamun 100 terjadi. Tapi kamu masjid mau 50.000. Terus duki pagar balik beli itu keran 2.000-an. Lain soal duit, soal pikiran. Soal ibu jujur, lamun ibu diangkot hanya pengamen tapi masih 100.000 mau.
jangankan ini Ustaz Firman. Gede-gedeteui pikiran kuburan. Nah, gantengannya makulungnya gede-gedeteui. 30, 20, 5,000, 3,000, gede-gedeteui. Terus ayah ukuran maksimal 2,000. Kita kayak pengen aja 1,000. Posis niangan yang pengamnya lagi sepiak tiru lagu. Tadi nama dek balik, tapi dia nanti bukan niangan di nanti dek lagu keopat. Beres, lagu keopat di berek 1,000. Yang pengamnya lagi salah lagu 250. Ya wajar pengamen. Tapi maaf, ini masjid rumah Allah. Pantaskah kita menghargai seperti menghargai kita bahkan pengamen? Ini rumah Allah. Kenapa kita beli? Maaf, kemarin kurban Pak. Sapi ada berapa Pak? 10. 10 kali 7 orang, 70 orang. Kami 13. 83 orang. Maaf, menurut hadis riwayat Ahmad, kalau memang ikhlas karena Allah, tidak ada tenik alik apa-apa niatnya, nanti di akhir begitu melewati jembatan Syarat, malaikat penolong sudah siap. Jika terjatuh akan ditolong oleh Allah langsung masuk surga. Itu baru satu kurban saja Bu. Mau kambing, mau sapi, ikhlas karena Allah. Ada maaf, begitu mendengar ceramah ini, besok ke rumah DKM bawa kambing. Tapi DKM ada apa? Kemarin saya tidak kurban Pak. Dengar ceramah Ustaz Cecep, saya kurban. Satu kata dari KKM, telat. Jadi ini kita Pak, kita tuh seringkali telat. Kita harus kumpulkan untuk dunia juga akhirat, jalan menuju akhirat. Islahul qalbi. Kemarin saya ceramah di Kementerian Keuangan, saya bilang ke Ibu Menteri, Bu, jangan khawatir soal resesi. 30 negara menyusul akibat resesi, terjadi krisis yang luar biasa. Buruh saya menasehati, doa ini saya akan ajarkan kepada semua yang hadir di sini. Ibu Menteri dan petinggi-petinggi bank seluruh Indonesia di Hotel Indonesia membaca doa ini. Doa ini Pak, kata guru saya, kalau dibaca akan mendatangkan keberkahan, dibuka pintu rezeki. Kita baca sama-sama, setuju Bu? Setuju. Apa judul doa ini? Namanya doa lagi punya hutang. Allahumma. 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 Inni a'udzubika minal hammi wal hasad wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabatid dain wa qahri rija. Mungkin kepanjangan tidak sempat tercatat, saya kasih yang pendek. Doa yang pendek lagi punya hutang. Allahumma lunasan. Nah, enak. Singkat tapi bikin hati tenang. Tapi pertanyaannya di mana bayar, nah Ustaz? Hanya satu kalimat, di Allah. Betul Pak? Iya. Saya dulu punya utang banyak Pak. Bukan gara-gara ngambil rumah, ngambil mobil, karena usaha saya bangkrut. Tahun berapa Ustaz? 2010. Belum ada pandemi Pak. Banyak ribuan orang bangkrut gara-gara pandemi. Saya tidak bermaksud sombong Pak. Saya macan pandemi geus bangkrut. Jadi batur mah hujan kurang ada sembilan. Makanya begitu pandemi seri we da asare uni. Utang saya bukan 1
juta, 2 juta, 10, 20 juta, ratusan juta. 3 hari lunas tanpa seperak pun pinjam uang ke bank, baik syariah ataupun yang konvensional. Kumacarana Ustaz? Tahajud. Doa yang tidak ditolak, ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang tidur. Kalau kita bangun menghadap Allah, gimana enggak diperhatiin? Tahajud, beres tahajudnya doa. Ya Allah, mudah-mudahan rumah Cecep payu. Di mana dia mayat, kenapa? Saham bisa ninjamkan ratusan juta. Loh apa woy? Pak yang meser, udah tetangga membeli tadi. Maaf bu, saya dulu tinggal di Antapani. Di mana Ustaz? Di Pratista. Pratista 2E7 di depan Masjid Arumi. Itu rumah saya dulu. Punten, saya sebenarnya sombong. Komplek. Ibu kumpul dari komplek. Saya cekik komplek. Jadilah. Dan ini istijual. Ini kebetulan dicampung. Rumah saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Sabar. Tidak salah. Saya tinggal di Inhoftengkos. Langsung saya lunasin utang, Pak. Masih ada sisa uang beli beca. Saya tidak bercanda, Pak. Saya jadi penarik beca di lapang Tegalega. Tahun berapa? 2010. Saya tanya istri, mama sedih enggak? Sekarang suaminya penarik beca, bukan lagi seorang direktur. Kenapa harus sedih, ayah? Ini pekerjaan baik, ini pekerjaan halal. Yang penting selama hidup di dunia kita cari jalan menuju surga. Tapi mama sudah tidak punya rumah, mama sudah tidak punya mobil, mama sudah tidak punya motor. Jawaban istri sampai sekarang masih teringat. Ayah, rumah tidak ada, mobil tidak ada, motor tidak ada, tapi ayah tidak boleh lupa. Cinta mama tetap ada. Langsung nangis bu. Cakap. Malah pantun lagi. Mana nangis pak? Jadi ibu, kalimat kepada suami itu akan selalu teringat. Kalimat kepada suami itu akan selalu membekas. Banyak suami yang asalnya jujur jadi tidak jujur. Itu mungkin dari kalimat dari istri. Jujur-jujur teing rupi jika kira tinggalin baturan papa dibawa papa tapi disebukan bumi. Aduh! Itu gak boleh begitu bu. Jadi ibu harus sabar. Ulah ini suami tegas. Oh. Dia jatuh bisa lah. Bapak bisa luana. Itu bapak je, nama je kan bapak tak bisa luana. Maaf. Punten. Bersihkan hati. Dua, bersihkan pikiran. Jadi sadaya nanti digil, Pak. Pikiran kurang. Kalau kita tidak punya rencana. Makanya saya dipanggil oleh Menteri Keuangan, suruh cerita bagaimana saya keluar dari kemiskinan. Saya miskin tahun 2010, sampai tahun berapa saya miskin? 2011. Saya tahu Ustaz, ini adalah Islam itu miskin boleh, syaratnya hiji, kau lilah kering. Kan masalah orang ada pak, saya miskin 50 tahun. Jika anak saya mikir. Dan kudu nama ada selir satu orang itu. Nah, bagaimana saya keluar dari kemiskinan? Dan saya cerita langsung. Saya ngambil sebuah bambu. Sampai istri saya bertanya, ayah buat apa bambu? Ayah tarik dagang taraje. Lain. Iya dagang taraje. Nah, jangan naon atuh bambu ayah punya mama. Mau merencanakan keluar dari kemiskinan. Cara aku mah bikin celengan.
tempel tembok, setiap narik beca setengah penghasilan masukin celengan. Kenapa pakai bambu ayah? Lamun pakai kelar mah bener. Celengan ayah dua, beureum. Teu bisa ganti. Jadi harus direncanakan. Direncanakan kalau bisa. Itu dia kali, Pak. Isi. Sebulan, dua, tiga, empat, lima, enam. Di bawah bambu itu ada tulisan pakai spidol, tanggal dibuka. Jadi ada rencana, satu tahun. Mama, jangan sampai sebelum tanggal dibuka ya. Harus deal dulu nih, selama. Sebab nanti pas saya lu. Ya, ayah, wah. Tujuh lah rencana ayah. Jawaban istri tidak akan pernah saya lupakan. Apapun rencana ayah, selama di jalan Allah akan mama taat. Sebulan, dua bulan, lima, enam, tujuh, delapan, salapan, sepuluh, sebelas, pas setahun. Cecep masih ingat ya, sholat maghrib berjamaah jam istri. Saya tanya istri saya, mama tahu tidak hari ini hari apa? Istri saya mesti zikir, Pak, pegang tasbih. Tapi gak jawab, dengan mata terpejam. Hari muka celengan. Ingat. Karena duit udah terkata. Wajar mau istri ingat karena artos. Anak bedog ibu lah. 10 ribuan di enten pun, 20 ribuan di susu, 50 ribuan di karetan tiap 1 juta, Pak. Biji 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juta. Biji 2, 3, 3 ribu. Ayah, dia artosnya nyangakan 7 juta, 3 ribu. Mama tahu tidak uang ini buat apa? Tidak tahu. Penasaran? Penasaran. Ambilin bambunya, udah belah ayah. Gak apa-apa, dikasihin bambu yang udah belah. Mana karet gelangnya? Dikasih, dikoretan. Pegang sama mama. Nanti mama tahu buat apa uang ini. Begitu dipegang, lihat di bawah bambu ada tangga. Sebutkan yang keras, tanggal berapa. Dibalikkan. Begitu dilihat di bawah, jelas tangganya. Begitu dia mau nyebutin, nangis, gak nyebutin. Kenapa mama nangis? Ayah, kenapa tanggal di bawah bambu sama dengan tanggal lahir mama? Dan saya begini, surprise. Satu tahun selama hidup miskin, saya merencanakan satu. Uang yang dicelengin bukan buat usaha, Pak. Uang yang dicelengin buat dagang, buat modal. Hanya satu rencana saya. Uang itu ingin membuat istri saya tersenyum. Uang itu membuat istri saya bahagia. Mama gak pernah ngomong sama ayah. Koyong naon. Tapi ayah maafal, ma. Bapaknya koyong tas warna pink. Uang ini semuanya buat mama. Belilah tas pink. Cek mama kulkas degus degis. Cecep dicuri, gak kunaon listrik teh murah. Teh kulkas teh dicolokin. Belilah kulkas yang baru. Sepatu, sendal. Yang penting mama bahagia. Siapa suami yang merencanakan kebahagiaan istri? Allah sudah siapkan Pak rezeki yang tidak disangka. Siapa suami yang hidupnya berjuang untuk kebahagiaan istri dan anaknya? Allah sudah siapkan surga nanti. Bukan hanya di akhirat, tapi kehidupan bahagia, surga dunia akan diraih. Tapi istri saya bilang apa, ayah? Mama mau ambil kertas, kulkas, sepatu, sendal. Sebaiknya uang ini buat kursus. Dulu cita-cita ayah pengen jadi programmer, website developer. Sebaiknya ayah tambah ilmu. Kata ayah, tambah ilmu, tambah rezeki. Ilmu baru, rezeki baru. 2010 saya kursus bikin website. Dan saya 2010 sudah bisa bikin website dokter, pengacara, notaris, catering, UMKM, salon. Tahun 2010. Kata istri, seperti kata ayah dulu, waktunya sekarang bikin personal branding. Apa itu personal branding? Mengenalkan kita itu siapa, kita bisa apa,
skill kita apa, karena itulah letak rezeki. Jadi kalau Anda ingin ditambah rezeki Allah, tambah ilmu baru. Akhirnya saya bikin website pertama saya, mengenalkan siapa saya. Nama saya Cecep Maulana. Saya penarik beca di lapang Tegalengan. Anak saya namanya ini istri saya. Sekarang saya sudah bisa bikin website. Ini adalah contoh-contoh website yang bisa saya buat. Bagi Anda yang dokter, websitenya seperti ini. Bagi Anda yang pengacara, websitenya seperti ini. Bagi Anda yang notaris, websitenya seperti ini. Bagi Anda yang membuka bisnis usaha UMKM seperti ini, langsung di situ ada nomor teleponnya. Di situ ada video-video juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pegang tangan istri saya. Tidak kurang dari sebulan, website saya dilihat oleh Muslim terkaya se-Indonesia, Bapak Khairul Tanjung, pemilik Trans TV. Asistennya telepon saya diundang ke Jakarta. Saya tidak pernah menyangka, Bu. Beliau silaturahmi langsung dengan saya, dan akhirnya gak pernah kepikir saya ditawari kontrak eksklusif dengan Trans TV. Yang kasih rezeki adalah Allah. Yang membuka rezeki adalah Allah. Di masjid ini ada toren, air penuh, Pak. Tapi kalau kita mau wudhu harus dibuka kerannya. Jadi kalau kita ditahan-tahan, mohon maaf, jangan pelit ke masjid. Jangan sampai kita telat, jangan sampai kita terlambat. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Apa yang menyebabkan kita tidak dibuka saja rezeki? Penyebabnya satu, Pak. Kita lupakan ibu dan bapak kita. Selesai acara, anak keluar masjid, ketemu orang secara acak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Antum muslim? Naam. Punya ibu? Punya. Masih hidup? Masih. Kapan kau berangkatkan ibumu berangkat umroh? Rata-rata jawabannya, insya Allah kalau ada rezeki. Tapi begitu dikasih rezeki, bukan ibunya umroh, mobilnya baru, rumahnya direnovasi. Banyak orang tua SD saja gak lulus, tapi anaknya semua sukses, insinyur, dokter, profesor, guru besar, TNI, polisi, pejabat tinggi. Tapi sampai meninggal ibu bapaknya tidak sempat berangkat ke tanah suci. Enggak usah patungan anak. Satu anak saja yang insinyur bisa kok berangkat ke Mekah. Tapi kalau tidak ada rencana. Makanya itu yang harus bapak sampaikan kepada anak bapak selesai dari sini. Kata Ustaz Cecep, nah engkau akan sukses selama aku tidak pernah merencanakan membahagiakan orang tua. Keponakan saya tinggal di Permata Cimahi, namanya Jaki. Waktu kelas 3 SMA saya tanya, Ki, cita-cita kamu pengen jadi apa? Programmer. Mau sukses, mau gagal, sukses. Ibu kamu lagi duduk, bilang begini, Mama, kalau nanti punya kerja setengah gaji akan ditabungin. Selama 2 tahun nabung, akan digunakan celengannya untuk memberangkatkan Mama umroh. Berani gak, Ki, ngomong gitu? Berani, Ma. Begitu diomongin, ibunya nangis. 5 tahun kuliah, nilainya cum laude. Nangis sama saya. Kenapa Ki nangis? Masih gak ngerti, Ma. Gak ngerti kenapa. Lihat ijazah Ki cum laude. Tapi kenapa 10 perusahaan yang Ki lamar tidak ada satupun yang nerima? Teman Ki semuanya nilai di bawah, semuanya kerja. Apa yang menyebabkan Kiki tidak diterima? Satu, Ki, karena kamu berniat mengumrahkan ibu kamu. Apa? Harusnya kan diterima. Iya. Masalahnya 10 perusahaan yang kamu lamar semuanya gajinya UMR. Ribuan orang di luar sana yang gaji UMR gak sempat umrohkan ibunya. Buat sehari-harinya susah. Kalau kamu pengen kerja, gampang, Ki. Tinggal ngomong gini sekarang, Ya Allah, saya batalkan niat saya mengumrohkan ibu saya
dan saya seumur hidup tidak akan pernah mengumrohkan ibu saya walaupun saya banyak uang. So, mani itu besok kerja. Mau nangis pak? Enggak mungkin enggak, kalau begitu Gigi pengen umrohin papa. Gigi pengen bahagiain papa. Allahu Akbar. Tetap istiqomah nak. Allah akan tolong kamu hanya 2 bulan dari kasus itu. Dia bawa ke saya sebuah foto, ma ini kantor Kiki. Dia diterima kerja 30 tingkat gedung mewah. Ini kamu kerja di? Iya ma. Jadi apa? Programmer ma. Di Jakarta? Bukan ma. Surabaya? Bukan ma. Jogja? Bukan. Ini kantor di mana? Kiki kerja di Dubai ma. 200 calon programmer semuanya jatuh. Kiki yang terpilih hanya satu-satunya di kantor tersebut. Sabarlah sedikit gaji sebulan. Insyaallah mak sebulan gaji 70 juta. Saya tanya setengah dari 70 juta berapa? 35. Bisa tak umroh? Apakah dia harus nabung 2 tahun? 1 tahun? Bulan? Hanya sebulan. Limaza du'auna la yustajab li'anna qulubakum qad batat bi asharati asya. Mengapa doa kita tidak dikabulkan Allah? Sakit bertahun-tahun tidak sembuh. Dokter spesialis tidak bisa menyembuhkan. Li'anna qulubakum qad batat bi asharati asya. Penyebabnya adalah karena kamu berdoa tapi hati kami kamu mati. Hidupkan hatimu mengingat kebaikan ibu bapakmu. Begitu hebatnya pengorbanan mereka. Kalau sudah ditolong Allah, lihat seperti almarhum Haji Anies Asyik, dulunya miskin, tapi bisnisnya dilancarkan oleh Allah, diberikan keberkahan. Bikin 164 masjid besar, itu bukan, maaf, kita saja kalau dikasih umur, belum tentu bikin masjid satu pun. Tapi kalau dengan izin Allah itu bisa. Makanya bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Amalannya apa? Berbaktilah kepada ibu bapak memungkat mesti bisa. Maaf, masjid ini dulu waktu dibangun ada jemaah yang nyumbang 1 juta. Lalu dia meninggal dunia. Pengajian sekarang ini jemaah tersebut dapat pahala enggak? Kebayang enggak berapa kali pengajian di masjid ini? Berapa ya enggak berapa orang yang sholat di masjid ini? Makanya rencanakan bikin masjid, rencanakan bikin pesantren, rencanakan bikin rumah tahfidz. Kalau Anda tidak sanggup, kata guru saya, sebarkan satu Quran setiap dibaca, kau akan dapat pahala. Kalau diniatkan buat ibumu, buat bapakmu, buat kakekmu, buat nenekmu. Karena kata guru saya ada 5 dosa penghalang rezeki. Mohon diikuti supaya jadi hafal. Dan Anda sampaikan kepada anak-anak Anda, 5 dosa. Ini 5 dosa. Penghalang rezeki. Penghalang rezeki. Dosa ke ibu. Dosa ke ibu. Dosa ke bapak. Dosa ke bapak. Dosa ke kakek. Dosa ke kakek. Dosa ke nenek. Dosa ke nenek. Dosa ke pasangan. Dosa ke pasangan. Hati-hati ya Bu ya. Sekali lagi pasangan suami istri. Karena pasangan itu unik. Idul Fitri jam 8 dua anak cerit. Pada asar saya. Jadi bereskan tuh 5 dosa. Mun geus mau kumaha Kiai cecep-cecep. Hadiah ke Quran untuk bisa nyir masjid mah. Niatnya kau maha nawaitu sunnatan waqfi bil Quran billahi ta'ala. Saya berniat menghadiahkan Quran. Setiap huruf yang dibaca akan jadi pahala buat ibu saya ya Allah, buat ayah saya ya Allah. Satu Quran satu nama. Kalau Anda niatkan buat tadi 5 orang berarti 5 Quran. Kalau Anda niatkan buat 7 orang 7 Quran. Ada ibu-ibu yang bertanya dulu, Ustaz boleh tidak satu Quran tapi untuk tujuh nama? Tidak boleh, sebab ini bukan kurban. Tapi tujuhan Quran yang kurban. Masa mulai susah ini hiji Quran hiji nama. Buat cucu masih hidup boleh? Boleh Pak, supaya Allah melindungi dia. Sekarang ini aduh ngeri Pak. Lihat TKI yang dikirim ke luar negeri, diambil tuh ginjalnya. Kita kalau tanpa pertolongan Allah tuh maaf, bahaya. Jadi hati-hati, kita harus minta pertolongan Allah. Makanya Quran itu akan menjadi penolong selama dibaca oleh orang yang kita kasih. Man qara harfan min kitabillah falakum bihil hasanah
wal hasanatu bi asri amsalih hada akul alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun, satu huruf 10 kebaikan. Ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, kata Nabi, seperti orang tenggeram. Begitu anaknya menolong dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Orang tenggelam bukan dikasih dengan benda yang berat, tapi kasih pertolongan, hanya yang dibutuhkan adalah kayu yang bisa membuat dia menyeimbang. Begitu pula kita. Makanya kata guru saya, kalau ayahmu sakit, pijitin kakinya. Nanti kalau kamu sakit, anakmu yang akan pijitin kamu. Tapi kalau kamu lupakan ayahmu, kamu akan dilupakan oleh anak. Makanya ingat kebaikan ibu kita, kebaikan bapak kita, ya, hadiahkan hadiah terbaik Quran. Saya bawa 5 buah Quran, saya akan sedekahkan, saya akan wakafkan untuk masjid ini. Mudah-mudahan di masjid ini lahir hafiz dan hafizah. Amin. Mudah-mudahan lahir di masjid ini ulama-ulama besar di masa depan. Amin. Kenapa 5? Satu buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, namanya wakaf karena mereka sudah pada meninggal. Satu lagi sedekah buat istri saya masih ada. Jadi mohon mewakili Pak DKM, boleh diterima Al-Qur'an. Pak DKM ya? Udah hadir? Oh, sekiranya belum hadir. Baik. Saya serahkan 5 buah Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini akan melahirkan hafiz dan hafizah di sini. Jazakallahu khairan jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini bisa bermanfaat bagi. Baik. Bismillah. Ya. Dibawanya dong. Mohon doanya safari dakwah saya keliling Indonesia diberikan keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kesehatan. Amin. Alhamdulillah, dalam program safari dakwah bukan hanya ke masjid-masjid saya ceramah, tapi saya kunjungi rumah-rumah akhir di berbagai pelosok Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Dan alhamdulillah sampai saat ini laporan saja, Quran yang sudah disebar sudah mencapai 20.000 Al-Quran. Laporannya bisa Anda lihat di Instagram kami, Safari Dakwah UST Cecep. Saya ulangi, Safari Dakwah UST Cecep. Di situ tiap harinya kita sebarkan kemana saja. Kepada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan, nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pewakafan Al-Quran ini. Jadi Quran yang kita sebarkannya bukan Quran biasa, Bu. Quran yang dicetak khusus calon-calon hafiz. Ada garis khusus, ada warna khusus. Jadi direncanakan anak yang baca itu mau hafiz berapa tahun, itu ada rencananya. Jadi memang sangat pas kalau kita kasih ke rumah hafiz, karena jangan sembarangan ngasih, Pak. Kalau kita ngasih sembarangan, Qurannya nggak dibaca sesuai hadis tadi, ya mohon maaf, Quran itu menjadi manfaat kalau dibaca. Jadi mungkin masih dapat pahala, tapi beda ya kalau kita dibaca terus. Mudah-mudahan ya. Jadi bagi ibu dan bapak yang ada rencana, Ustaz mau nitip gimana, boleh. Satu adalah niat dulu. Niatnya nanti akan saya bimbing, namanya
nawaitu sunnatan waqfi bil Qur'an lillahi ta'ala. Jadi saya berniat jika ada rezekinya wakaf sedekah Al-Qur'an. Nah, itu buat siapa harus disebutin nanti, ditulis di WA ya. Ayah, ibu, kakek, nenek, aman atau siapa saja ya. Satu Qur'an, satu nama. Boleh enggak satu Qur'annya? Boleh. Cuma pilih saja mau ayah atau ibu harus jelas ya. Yang kedua adalah hajat. Ini sangat penting sekali. Hajat itu kata guru saya, kalau orang sedang wakaf atau niat wakaf, ada rencana wakaf, diaminkan hajatnya oleh 70.000 malaikat. Ya, ibu kalau baca WA saya, bu, aduh nangis bu. Ustaz, alhamdulillah anak saya diterima di ITB. Alhamdulillah anak saya diterima di Fakultas Kedokteran Unpad. Anak saya diterima hafiz 30 juz di Yaman, Mesir. Banyak sekali yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi mintalah kita kepada Allah, ya. Ustaz, kalau kita ada rencana berapa harga Al-Qur'annya? Kemarin kita baru kirim ke NTT Pak Ustaz. Itu ongkos kirimnya 3 juta, Pak. Itu padahal cuma 3 dus. Karena memang cukup berat Qur'annya. Jadi ongkir jadi pertimbangan juga. Jadi kalau saya menyebutkan sebuah harga itu sudah termasuk ongkos kirim. Satu Al-Qur'an itu harganya 190.000. Berapa, Bu? Jadi kapan Ustaz bayarnya? Bulan depan boleh. 3 bulan lagi boleh, pokoknya ada rezekinya aja. Tahun depan juga nggak apa-apa, ya. Kalaupun tidak jadi juga nggak apa-apa. Udah niat nggak jadi, karena niatnya tadi kalau ada rezekinya. Jadi bagi anda yang berminat itu harganya. Cuma dari penerbit ada kebijakan khusus bagi yang pembayaran hari ini atau besok itu ada potongan ongkir 40.000. Jadi satu Qur'annya 150.000. Jadi supaya tidak salah paham, kenapa berbeda harganya? Karena khusus dari penerbit. Bagi yang hari ini atau transfer besok itu harga satu Qur'an 150. Jadi kalau 5 Qur'an ya 7,5. 10 Qur'an 1,5. Satu Qur'an boleh, 2 Qur'an boleh ya. Tidak juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang rencana niat, saya akan bacakan niatnya. Ada apa? Boleh angkat tangan kalau yang mau niat. 1, boleh angkat tangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Baik, maaf ya, karena kita tidak bisa. Ayo kita niat ya, nggak bisa begitu, namanya maksa ya. Bagi yang mau berniat, boleh Pak berdiri Pak. Bu, berdiri yang mau niat. Silakan Pak, kita di sini. Ibu, ada yang mau niat maju ke sini Bu. Duduk di sini. Bapak juga sama Pak di sini Pak. Di sini Pak, yang berniat. Saya berikan saya. Ya, kalik ini Bu. Ya, berhadapan dengan saya, menghadap saya. Silakan ya, bagi yang mau saja. Satu Qur'an juga boleh. Ya, satu Qur'an. Ini adalah pengalaman sekali sudah hidup ya. Anda rencanakan buat siapa? Anda rencanakan buat siapa? Saya sarankan tadi pembuka rezeki itu ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan ya. Kalau mau lebih kedua mertua ya, kemudian buat diri sendiri, buat anak boleh, buat cucu boleh. Bagi yang sudah meninggal namanya wakaf. Bagi yang masih hidup namanya adalah sedekah. Jadi kita boleh membuat masjid, pahalanya buat siapa gitu boleh ya, atau buat atau Al-Qur'an. Insyaallah nih Qur'annya akan disebarkan ke rumah-rumah tahfidz ya. Dan laporannya bisa Anda lihat di Safari Dakwah UST Cecep Instagram. Baik, diangkat tangannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Qur'an lillahi ta'ala. Saya berniat jika ada rezekinya, insyaallah wakaf, sedekah Al-Qur'an buat ayah ibu saya, kakek nenek saya, pasangan, kedua mertua, anak-anak dan cucu, serta diri saya sendiri. Saya terima titipan Al-Qur'annya akan saya sebarkan. Mudah-mudahan jadi pembuka rezeki Anda semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Anak-anaknya dapat lindungan dari Allah, soleh dan solehah. Mudah-mudahan Anda diberangkatkan umroh oleh anak-anak. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini lagi ya Pak ya, mohon maaf dijelaskan dalam hati niatnya ada buat siapa saja. Bagi Anda yang niatnya satu Al-Quran begini tangannya, kalau dua Quran begini, tiga Quran begini, lima Quran begini, sepuluh Quran begini, ini hanya rencana saja ya. Tidak jadi pun gak apa-apa, silakan di, saya ingin menghitungnya ya, boleh Bu, di samping telinganya, lima, satu, lima, sepuluh, tiga, tiga. Ya. Baik, terima kasih. Di luar masjid, pintu sebelah kiri ada Randy namanya, dia akan kasih brosur kecil ya, catatan kecil, di situ ada nomor WA saya, ada rekening juga. Bagi yang mau transfer bisa langsung di situ. Disarankan hari ini atau besok, karena potongan tadi sudah jelas kalau hari ini besok 150.000. Tapi bagi yang keberatan mau bulan depan nggak apa-apa, cuma tidak ada potongan saja. Baik ibu-ibu, langsung saja ke Pak Rindy minta brosur kecilnya, catatan kecilnya, dan juga kalau mau bayar langsung ke beliau juga boleh ya, satu kurangnya 150.000. Mau pulang dulu juga boleh, nanti ditunggu sama beliau ya. Baik ibu dan bapak yang mohon maaf pak, langsung saja ke Pak Rindy sekarang. Yang ini dibukanya bu, langsung ke sana. Dan jangan lupa hajat juga dicatat ya. Bagi anda yang mau membatalkan nggak apa-apa, tinggal nggak usah ambil brosurnya. Wah ini sangat. Ya sudah catat ya. Ke Pak Rindy diambil brosurnya. Kalau mau membatalkan ya tidak usah ambil brosur. Baik, terima kasih. Kita sama-sama berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najina minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi bagi yang mau nyusul niat wakaf boleh di luar di sebelah kiri. Atur nuhun. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.